Father in heaven, creator of the universe, we are amazed at you this morning. Not only have you created and do you continue to sustain the universe, that you are spinning galaxies so many billions of light years away from here, but you are also intimately here with us today, enjoying this day, present in this gym. And we thank you for that. We pray that as we enjoy all of this, this morning's and the afternoon's activities, that we'll see you in them, that we'll give you thanks and praise, and we pray this all in Jesus' name. Amen. Enjoy the day. Bray, gak usah sok-sok main angklung, kamu kan MC. Udahlah Bray, sini aja lah Bray. Oke deh, halo teman-teman. Halo semuanya. Halo, semangat gak? Semangat gak? Oke deh, saya Stefani. Saya Brian. Dan saya Fiona. Dan kami adalah pembawa acara kalian hari ini. Sabar lagi, mari secara resmi kita buka highlight bulan bahasa hari ini. Selamat datang di puncak acara bulan bahasa 2015. Ya beb, iya kok, udah di jalan kok, iya, yeah. Oke. Okay. Halo? Iya, gue udah jalan kok. Halo? Udah jalan. Macet. Jadi orang Indonesia itu, ngasih tuh harus pakai tangan kanan. Karena etikanya tangan kiri itu tangan yang kotor dan tangan kanan itu tangan yang sopan. Ibu, ini mau ngasih tugas. Kok pakai tangan kiri? Oh iya. Terima kasih. Orang Indonesia tuh kalau ngeliat bule kayaknya tertarik banget. Bule. Hi, Mr. Excuse me. Foto. Ya, foto. Sure. Okay. Okay. Yeah. 1, 2, 3. Say cheese. Cheese. Orang tua Indonesia itu perhatian banget. Saking perhatiannya, kemana-mana tuh anak-anaknya disuruh bawa jaket supaya nggak masuk angin. Maaf, Priya. Udah bawa jaket belum? Nggak usah lah. Ntar masuk angin loh, jasnya gimana sih? Ya, nggak apa-apa. Orang Indonesia itu saking perhatiannya suka komentarin.
Oh hai, aku mau ketemu lama banget, gila. Ini gemukan ya? Orang Indonesia juga ada cara khas untuk bersihin bantal dan guling. Orang Indonesia juga punya kebiasaan bikin kata-kata sendiri. Terus, off. Lebay banget sih lo. Solo. Kalau enggak, kata-katanya juga disingkat-singkat. Hah? Nanti jadi pergi gak? Enggak, takut disamperin dia. Ger banget sih lo. Bro, jadi nobar gak? Udah jadi nih, sorry banget. Ah, apa-apa banget lo. Orang Indonesia itu suka banget ngartiin kata-kata sendiri. Misalnya kata modus. Kata modus itu diambil dari kata modus operandi yang mengartikan sebuah metode untuk mengerjakan sesuatu. Kalau menurut modus operandinya sih nggak begitu. Karena orang Indonesia suka artiin kata-kata sendiri, arti modus sekarang itu... Ah, pegel nih. Modus. Kar, minta sandal dong. Modus. Kar, minta sandal dong. Modus. Orang Indonesia itu suka mikir kalau putih itu cantik. Ini beneran gak kebanyakan? Gak apa-apa, biar kayak artis Korea gitu. Nah. Orang Indonesia itu juga terkenal ngebuat sinetron-sinetron yang khas. Dan apa-apa itu dilebih-lebihin gitu. Akhir-akhirnya, ngaku aja deh, lo bakal kangen tinggal di sini. Banyak hal yang bisa kita banggain loh. Seperti sinetron Indonesia yang mungkin gak selevel sama How I Met Your Mother atau Vampire Diaries. Tapi kita bisa banggain lucunya. Kita juga bisa banggain bahasa kita yang unik banget dan gak ada duanya. Ngaku aja deh, bahasa Indo itu enak banget buat ngomong sama teman-teman lo. Mau kemana di dunia ini pasti kangen ngomong bahasa Indonesia kalau gak ada orang yang bisa diajak ngobrol. Mungkin kita sedikit gengsi untuk ngaku, tapi bagi gue, hati gue sih bakal tetap di negara ini. Jadikan bahasa karakter budaya dan karakter bangsa. Selamat Bulan Bahasa. Thank you.
ini kami akan menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya, dipimpin oleh Ibu Antonia. Everyone please stand up and sing along. Bahasa kita ada tema ya. Tahun ini temanya apa sih? Kasih tahu dong. Iya benar, Steph. Tiap tahun emang ada tema. Dan tahun ini temanya adalah jadikan bahasa sebagai karakter bangsa dan budaya. Tapi Steph, aku kayaknya masih kurang ngerti deh. Tema ini maksudnya apa ya? That's actually a really nice theme. In English, we say make language the defining characteristic of our culture and nation. It basically means that as Indonesian citizens, we must be able to speak Indonesian fluently because language is a core characteristic of our country. I totally agree, Steph. As SPH students, we are so familiar with Western culture and we can speak English really well. But we have to remember that we have to be able to speak Indonesian equally well. Oh, itu benar, karena emang kita kan orang Indonesia. Tapi selain berbahasa, kita juga harus dapat mengenal budaya kita sendiri, ya enggak? Ya, aku setuju banget, Steph. Makanya selama bulan bahasa ini, kita diperkenalkan dengan berbagai hal-hal tradisional Indonesia, seperti baju adat, musik tradisional, dan tarian tradisional. Ya, itu benar. Tapi selain itu, kita juga diperkenalkan dengan berbagai macam makanan-makanan tradisional yang enak-enak banget, ya kan, guys? Ya, yeah, I totally agree. Oh my goodness, I tried all the food yesterday in the senior canteen. They were to die for. I can't wait for lunchtime so I can get more food. Don't you all agree? Woo! Anyway, besides that, during Bulan Bahasa, there are other things that has been happening, such as the poetry musicalization competition, writing religious poetry, poster design, and so many more events. Oh iya, omong-omong abis ini kita ada pertunjukan dari adik-adik junior school dan adik-adik kindi kita loh. Ayo dong, can I get some noise from the junior school kids? Woo! Woo! Mereka mau ngapain, Steph? Kayaknya sih mereka akan menampilkan paduan suara dan juga tarian-tarian tradisional. Oh, kedengarannya bakal seru ya. Ayo, teman-teman, mari kita beri sambutan yang hangat untuk adik-adik dari junior school dan kindi. Just the longest part.
That's been held throughout Bulan Bahasa. And we want to show our appreciation for every single one of you who has participated in the various competitions. Even if you don't win today, just take pride in knowing that you took pride in our country, in our culture, and contributed something. Berikut ini adalah hasil dari perlombaan Bulan-Bulan Bahasa. Tapi, first of all, we want to invite Mr. Greg to hand out the prizes for the junior school category. Kids, if your name is called, please come up to the stage. Pak, untuk pemenang Bulan Bahasa 2015 dalam kategori lomba mewarnai wayang dari grade 1, Seo Lin. Dari grade 2, Thomas. And from grade 3, Jasmine. The winner from grade 4B is Natalie. The winner from grade 5 to 6 is Janice from 6B. And finally, the favorite winner is Kimiko from 4B. Dalam kategori desain poster, pemenangnya adalah Vanessa Annabel Shimon dan Nikki Priscilla dari kelas 8. Dalam kategori menyanyikan lagu daerah, pemenangnya adalah kelas 81 dan 82 dengan lagu Kicir-Kicir, dan juara 2 adalah kelas 74 dengan lagu Rambadia. Dalam kategori menulis puisi religius, juara pertama adalah Deron dari kelas 9, juara kedua adalah Terza dari kelas 9, dan juara ketiga adalah Matthew dari kelas 9. Dalam kategori charades, pemenangnya adalah kelas 11 Bahasa Indonesia Language BHL
dan kelas 11 Bahasa Indonesia Up Initio. Now we would like to allow the junior school kids to please quietly return to their classes. Thank you for participating in our event. See you next year. Bye. Bye. Parents Advisory Group Sekolah Pelita Harapan Lippo Village mengadakan PAG Shop di ruangan E200.
air tidaklah membang. Tiada lagi aku sendiri berjalan menyisi semenanjung masih pengap harap. Each other, not to mention that the poem they chose also really relates to this year's theme. Pastilah, pantesan mereka menang. Latihan mereka udah latihan pasti lama banget. Kalau latihan banyak sih itu udah pasti, Bray. Tapi ngomong-ngomong bukannya acara berikut kita tuh drama ya? Oh right, the drama. It's always a highly anticipated event during the Bulan Bahasa Highlight. Ya tentulah, Bray, karena emang setiap tahun dramanya tuh selalu menghibur dan sangat lucu, ya kan, guys? Oke deh, Bray. Jadi, kamu tahu gak drama tahun ini tentang apa? If I'm not mistaken, I think this year's drama is about the importance of doing something instead of just, you know, talking about it. Oh ya udah deh, Bray, kalau kayak gitu jangan kasih tahu terlalu banyak. Semoga teman-teman bisa menikmati drama kita ini ya. Oke deh, kalau gitu berikan tepuk tangan yang meriah untuk grup drama Bulan Bahasa. Hari ini kami mempersembahkan drama kami yang berjudul Om Do. Okay. Ayo di sini ada yang tahu nggak Om Do itu apa? Tahu nggak? Jangan diem aja. Om Do itu yang omong doang, nggak ada action. Makanya udah penasaran belum dengan ceritanya? Ayo kita saksikan bersama-sama setelah ini. Tepuk tangan dong. Wah, wah, wah,
Wah, indahnya stasiun ini. Terima kasih Tuhan. Anugerahmu sungguh luar biasa. Ah, aku harus mendoakan tempat ini supaya tidak ada kejahatan dan selalu dijaga malaikat. Oke. Sungguh besar anugerahnya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Sungguh indah pada pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kenapa? Oh, dikejar. Dikejar sama siapa? Loh, dikejar sama siapa? Loh, ke belakang. Nona. Dirampok ya? Dirampok. Dirampok, itu ada firman Tuhannya, dirampok, firman Tuhannya ada, aduh. Saudara-saudara, sepertinya ada keributan di sini, mari kita tanyakan langsung kepada sang korban. Ibu namanya siapa, Bu? Ibu Iya, apanya Bu yang dirampok? Iya. Iyanya dirampok, iya. Saudara, ada saksi. Duh, pagi-pagi tuh ributin apaan sih? Berisik banget deh. Bikin pusing tau gak sih? Bentar, saya cek dulu ya. Iya. Bu, saya cek dulu ya. Waduh Bu, detak jantung ibu sangat kencang. Hati-hati loh, jantung ibu bisa copot. Copot! Saudara jantung bisa copot. Copot! Ikuti instruksi saya ya. Tarik nafas yang dalam. Pastor, sebenarnya pastor ini dari gereja mana sih? Oh, gerejanya pastor. Iya, betul pastor. Pastor tuh punya gereja namanya keren. Oh, apa itu? Gerejanya tuh namanya CWW, tahu gak? Oh, CWW, gak tahu. Gak tahu ya? Gak tahu. Mana sih? CWW itu singkatannya Church Walking. keren, ya. Ya, keren. Anak muda, ya. Kamu kan ganteng, ya, punya kerjaan. Ya. Diberkatin lagi. Banyak amplop lagi. Oh iya, banyak amplop. Benar. Kamu tuh reporter dari mana sih? Saya ini reporter dari majalah amplop. Pernah dengar gak? Majalah amplop? Ah, gak pernah dengar ya. Tahu gak artinya apa? Di firman Tuhan gak ada tuh apa sih? Gak ada amplop, gak ada berita. Oh iya, aduh. Iya. Pastor zaman sekarang tidak belajar. Iya, aduh. Kamu tuh sakit hati kenapa? Aku sakit hati karena aku habis diputusin sama pacar aku. Emangnya udah berapa lama pacarannya? Aku pacarannya. Satu hari. Satu hari tapi sakit banget loh, beneran. Baru sehari. Iya, sakit sehari. Banget. Sakit banget. Apa sih orang miskin baru diputusin hati aja tuh kayak gitu. Kayak gua doang banyak uang, gak ada masalah. Daripada kita kayak nggak enak gitu kan suasananya, mendingan aku hiburi pakai nyanyian aja. Kamu penyanyi ya? Iya, aku penyanyi. Baru ku sadari cintaku bertepuk. Semoga aku dapat memahami sisi hatimu yang beku. Semoga akan ada keajaiban hingga akhirnya kau pun tahu aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Meski kau takkan pernah tahu. Pastor, itu kenapa? Loh, dari gereja mana nih? Kiriman dari sorga. Oh, kiriman dari sorga. Waduh,
gimana ya? Gimana? Kita harus baik, kita orang baik. Nek, dari gereja mana, Nek? Nek, Nek. Oh, mau jatuh ya? Lo, jatuh. Lo, yuk mau jatuh. Yaudah, jatuh aja, jatuh. Lo, aduh. Nek, lo, gimana nih? Gimana nih? Gimana ya? Gimana ya? Saudara-saudara, kita harus tenang. Firman Tuhan mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Artinya kita harus berbuat baik di tempat seperti ini. Oh iya, betul itu. Kita harus berbuat baik. Kita orang baik kan? Kita orang baik kan? Iya. Berarti kita harus bantu. Berarti kita harus telepon ambulan. Kamu telepon ambulan deh. Wah, pulsa saya, pulsa kantor. Wah, gak bisa, kamu aja. Aduh, aku telepon. Pulsa aku tadi habis, tadi kan habis berantem sama pacar aku. Maaf ya, gimana ya, kamu aja deh. Nah, kan tadi habis nyanyi, dengerin musik. HP-nya lobet, gak bisa. Kamu lah guru. Aku? Iya. Aku kan guru. Terus? Kan pahlawan tanpa tanda jasa. Terus? Jasa aja kagak ada, mana lagi duit. Orang kaya gue, HP gue tuh cuma bisa buat telepon ke luar negeri. Sombong emang. Kamu pastor. Kamu aja telepon. Hah? Iya, kamu. Nanya pastor. Iya. HP-nya pastor tuh itu tertuju pada satu nomor doang. Kemana? Yaitu ke surga dong. Dokter. Iya. SIM aku mati, jadi gak bisa telepon. Gimana ya? Tuh nih, yaudah. Gimana kalau kita rundingin dulu yuk? Yaudah. Firman Tuhan mengatakan jadi, 2-3 orang berkumpul. Jadi kita apain nenek ini? Jadi kita... Oh, oke. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita timbun dia saja? Hah? Timbun? Sekarang gini, tenang dulu. Kalian punya solusi lebih baik daripada itu? Dokter. Menurut diagnosis saya, ya? Dia ini lapar. Kamu beliin makanan aja. Wah, saya belum dapat amplop bulanan saya. Ntar saya makan apa dong kok saya beliin dia makanan? Kamu aja lah, kan guru katanya. Kan gak punya duit. Ah, iya. Kamu deh, kamu penyanyi. Uangku kan tadi cuma buat beli tiket kereta. Masa malaman di stasiun gara-gara bantu dia gak lucu kali. Kamu lah orang kaya, duitnya banyak kan. Apaan sih? Kasih makan sekampung tuh bisa. Cuma ngapain, gak perlu, biarin aja mati. Ya, tapi saudara-saudara, sukar bagi orang kaya masuk surga. Kamu aja. Kamu aja. Aku. Kamu lihat dong aku keren kayak gini kan. Ya iyalah duit aku udah habis buat semuanya. Pastor. Kamu. Pastor bagaimana? Iya. Kalian nanya pastor. Iya. Suruh beli makanan. Iya. Pastor tuh tahu Tuhan Yesus itu memberikan makanan kepada 5.000 orang. Tapi kenapa kalian nanya pastor? Kalian tuh yang harus berbuat baik. Kan firman Tuhan sudah katakan. Berikanlah persembahanmu yang terbaik ke rumahku. Ke rumahku. Rumahku kapan dong? Gimana kapan tuh? Aduh, TKTP. Teman-teman, jadi begitulah ceritanya. Makanya kita tuh gak boleh omdo, gak boleh omong doang, padahal gak ada action.
Kita tuh manusia berbudaya, kita punya bahasa, kita punya hati. Pakailah bahasa, budaya, dan hati kita itu untuk kebaikan. Dan sekian drama dari kami. Drama ini diperankan oleh... Winedra, Nicole, Keisha, Benita, dan saya, Elvina. Bobby. Dan drama ini disutradarai oleh... Ibu Tenno. Sekian, terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Pesan dari drama ini saya simpulkan dalam puisi yang akan saya bacakan. Aku mau jadi garam. Aku mau jadi garam yang larut dalam tiap masakan, memberi rasa sedap bagi siapa saja yang mencecap. Garam tidak peduli wujud kristalnya sirna, ia hanya ingin memberi tanpa meminta. Aku mau jadi garam yang mengawetkan ikan-ikan agar tidak cepat rusak di tempat penyimpanan. Sanggupkah aku jadi garam yang mencegah kehancuran? Aku mau jadi garam yang tak pernah bertanya masakan apa yang harus diasinkan. Aku mau jadi garam yang tidak memilih untuk mengawetkan apa atau siapa. Sungguh, aku mau jadi garam karena garam mengerti untuk apa ia dicipta. Terima kasih. Now I understand that the important thing in life is to just do it instead of just talking about things that are important. Iya benar, teman-teman, kayaknya kita harus ikutin pesan dari drama-drama itu deh. Oke deh, abis ini ada two of my favorite show loh. Oh, show apa, Bray? So first there's the band who's going to play lagu rame-rame from Maluku. And then ada tarian tradisional. Kostumnya keren-keren loh. Semuanya warna-warni terus unik deh pokoknya. Unik kali, Bray. Emang ini Uniqlo gitu? Oh. Sorry, Vi. So next up, we have the band from the senior school who is going to be playing the song Rame Rame from Maluku. And after that, we have the traditional dancers. And Brian, what are they going to dance? Ada banyak sih, Vi. Ada Batak, Mandarin, Jawa, Papua, Kecak. Rame deh. Pokoknya semuanya itu beda sama tahun lalu. Wow, kayaknya udah gak sabar mau nonton ya kan teman-teman? Mari kita beli sambutan yang meriah untuk band dan penari tradisional senior school. Cuma polosi, berusaha putar bye-bye. Jangan sampai alerta gay, nanti pulang mama bisa bakal lay. Nona, kembali dengan
orang lama bisa bakalan rame-rame. Mari kita tomba dansa rame-rame. Rame-rame. Mari kita tomba dansa rame-rame. Nona jumpa dede, mari rapat kemari ye. Jangan takut beta cuma polosi. Seputar bye-bye, jangan sampai aleta gay. Nanti pulang mama bisa bakal lagi. Rame-rame, mari kita tomba dansa rame-rame. Jangan pulang nona, kembalinya dan menari yang membangun bikin rame mestare. Dengar Don Cicio, kembalinya dan menari yang membangun bikin rame mestare. Jangan pulang nona, kembalinya dan menari yang membangun bikin rame mestare. Mama bisa bakalan rame-rame. Mari katong berdansa rame-rame. Rame-rame. Mari katong berdansa rame-rame. Thank you.
Baiklah penonton, acara yang tadi adalah acara penutup di Highlight Bulan Bahasa 2015. Kami harap kalian semua menikmati acara kita hari ini. Thank you all for being such an awesome audience. Sampai jumpa di Bulan Bahasa 2016. Ciao.